Okay. Ini adik-adik yang berbudak pun ada kat sini, makan kurma, kuih. Subscribe. Alhamdulillah. Khairul kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Salam. Hai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang kecil dengan Allah. Hari ini kita akan mulai yang berkepuasa sama-sama dengan Pak Jumat. Jadi kejadian kita akan berkepuasa ramai-ramai di sini, guys. Kita jadi rakyat Marhain. Kita jadi warga desa, guys. Kita juga merasa dimanakah suasana berkepuasa di desa, guys. Alhamdulillah, ya. Komuniti di Taman Kamunting Jaya, guys. Lihat dulu suasananya bagaimana. Inilah suasananya. Ada golongan lelaki, ada perempuan. Sebelah sini lelaki, suasana perempuan katanya. Tabrisan. Inilah dia. Warga yang tinggal di kawasan ini, guys, di negeri di daerah Kamunting, Perak. So, ada lauknya berbuka puasa hari ini, ada nasi, ada ayam, ada perempuan. Ikan masuk kari ya. Lacan ataupun sambal terasi ya. Ada sayur ulam dan ada buah-buahan, guys. Dan di sebelah sini ada kue-kue ya, yang disumbangkan oleh orang ramai. Nah, ada kue-kue di sini. Dan ada air, ada apa nama nih? Tadi. Semua ini adalah makanan yang disumbangkan oleh masyarakat di sini. Nah, ini makanannya semua gratis. Wah, anak-anak kecil nih, cantiknya. Sejuk mata memandang. Di sini kita ada lagi. Sini pun lebih kurang sama, guys. Ini sebelah ini. Nah, kenapa ketipu ya? Foto kaki. Oh, dapat cuci kaki lagi. Ini ada lagi makanannya. Okay. Ini adik-adik yang berbudak pun ada kat sini, makan kurma, kuih, semuanya. Okay. Jadi mungkin masa untuk saya ambil makanan, guys, sebab sudah masuknya waktu maghrib di kawasan Kamunting, Perak. Jadi kita berbuka puasa dulu sebelum kita bersolat maghrib secara berjemaah. Kita akan sambung sebentar, guys. Insyaallah. Ini ya suasananya. Makanan berbuka puasa. Berbuka puasa secara berjemaah. Di sini dipanggil majelis moreh, guys. Moreh kan panggilnya sini ya. Kalau di Johor pun lebih sama macam ni enggak? Sama. Kalau kita di Sarawak, saya tak tahu lah, mungkin ada istilahnya, tapi kita just panggil buka puasa je lah. Okay. So ni jom kita ambil makanan kita, guys. Sila. Guys, kita ada sini ya. Ramai gerakan jemaah yang ada di sini. Saya pun sebenarnya malu-malu, guys. Saya dengan kawasan ini saya kurang mengenali sebenarnya, tapi saya kenal juga lah dengan beberapa orang. Sudah ada azan dah, jadi kita sedang kuih. Tuh, kita ambil kuih dulu. Okay. Mana kuih? Satu.
kita makan nasi. Kita akan mencet. Hah? Kita mana mana ni? Kita kalau tanya siapa punya juga. YB, YB. Tak boleh. Eh, kita ambil nasi. Nasi sudah. Kita nak makan berat ke? Biasa kita tak makan berat, tapi kali ini rasa macam nampak simple tapi menarik ya. Okay. Dengan penuh berhati-hati, adik. Ikan pun nampak menarik guys. Ya ampun. Tapi besar sangat ikannya. Tak, nanti ada isteri nanti nak tutup. Kena ambil sikit je. Nak kena ambil je? Tak. Okey, masih je. Okey, buat kasih sikit. Ini dia lekat. Nanti kita ambil sambal belacan. Kita ambil sambal terasi. Okey. Sayuran ya. Buah-buahan ya, buah-buahan kita ambil buah-buahan. Sunnah Nabi makan buah dulu sebelum. Coba kita pergi. Tak ada bersih dah. Kita nak makan. Di mana nak makan ni? Hmm? Apa-apa? Ah, ni. Ni. Adri. Tak tahu tak? Haa, negosi ya? Okey. Ada kursi lebih? Haa. Tak ada orang ke dia? Hasil. Okey, sini ada jemaah makan eh. Yang kita lihat. Air. Cukup. Menu dia cukup simple, tapi sedap. Sedap kampung lah. Sedap. Memang terbaik. Lamanya. Ikan masin. Sambal belacan. Nampak simple tapi sedap. Sedap. Baru dia kan? Kita kan? Bapak kan? Okey, mulut. Sambil makan. Jadi kita makan dulu ya? Jadi, stop. Allahumma filana minumarna uliwasilah Alhamdulillah. Kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Subscribe. Alhamdulillah. Kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share.